Aduh. Iya. Tanya ke pihak sana ya. Saya tanya ke pihak sana ya. Aduh. Iya. Tanya ke pihak sana ya. Saya tanya ke pihak sana ya. Iya, tanya ke mereka. Tapi menanggapinya aja, menanggapinya aja. Pengen nyanyi saya. Mau nyanyi. Kalau menangis. Ya, menanggapinya apa ya, Mas? Harapan kami itu semua bersifat benar. Kita harapan kami karena menjaga juga nama baik keluarga. Harapan kami itu gosip, itu cuma gosip biasa. Tapi kalau benar mah? Wah, itu harus tanya ke mereka, jangan tanya ke kita. Kan nanya harapan kita. Tapi dari Padena sendiri tahu gak sih tentang hal itu? Juga sih, saya kaget juga. Masa sih iya gitu ya? Kira-kira Nata berapa persen tuh untuk mengarah bahwa itu tidak terjadi? Ya saya harap sih enggak ya, karena saya punya 3 anak juga. Saya juga gak mau hati anak saya juga terluka gitu loh ketika tahu mengenai hal ini gitu. Tapi kita gak tahu ya apa yang terjadi gitu loh sebenarnya. Oke. Jadi permasalahan yang tidak ada ujungnya, jadi artinya apa? Sorry, gimana? Permasalahan rumah tangga yang tadi dibuat di dalam bicara ini permasalahan yang terjadi. Itu apa sih masalahnya? Ini cekcok, tadi udah dijawab. Cekcok berarti. Arah apa sih mungkin ketika ada cekcok itu? Ya biasa ya, cekcok suami istri. Ya seperti saya bilang, kadang ada yang saya ingin tanyakan, tapi dia nggak bisa menjawab. Akhirnya jadi cekcok. Itu kan yang menimbulkan akhirnya KDRT Mbak Dena. Mbak Dena kalau dari penyampaian pamannya dia bilang jawab. Oke, udah ya soal gugatan udah ya. Oke. Cekcok itu tadi belum dijawab. Kalau KDRT nggak bisa dibahas terlalu dalam gitu, karena ini masih dalam proses penyelidikan dan kami harap teman-teman dan menghormati proses hukum yang ada. Nggak baik juga kita mengungkapkan semua isi pokok perkara dalam perkara pidana itu.